Good morning, selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali. Ini kamar doanya Pastor B ya. Kita hari ini buat rekaman untuk besok karena besok Christmas, jadi semua pada sibuk. Tetapi ingat, iblis tidak pernah berlibur. Itu soalnya, walaupun tanggal merah, kita tetap harus menyembah Tuhan. Hari ini kita ingin rekam tentang bagaimana pengalaman Pastor B ketika menghadiri sebuah pesta. Karena temannya berulang tahun, tapi tiba-tiba Tuhan memberikan suatu penglihatan bahwa orang itu ternyata pernah bergaul dengan peramal, dan apa yang terjadi, kelihatan semua kegelapan menutupi hidupnya. Tetapi hari itu juga ketika ditawarkan untuk doa pelepasan, mereka menerima dan terjadi kelepasan. Can you tell us please, how your experience with your friends when her pressed in? So we were out for dinner for a friend's birthday, and I saw a friend I hadn't seen for a while, and she's a wonderful believer. As I approached her though, her whole countenance was dark, very different to what I've normally seen upon her. So as I went to her, I said, can you please tell me that you have not been to see a psychic? And she took a deep breath in and barumal, and she nodded her head, she put her head down, she said, yes, I have seen a psychic. And she had been waiting on the Lord and praying for him for an answer on something. And because she had not received her answer straight away, she decided to go and see a psychic. And because she had invited this demonic spirit and she had paid for it, this spirit had taken a hold of her and it had covered her whole life. It had affected her life, it had affected her health, her finances, her marriage. It had affected everything. We as believers absolutely cannot be dealing with horoscopes. You cannot be dealing with anything that is not of the Holy Spirit. And it is blatant now. And the Lord is saying, choose this day whom you will serve. There is no choice now. It is black or white. Good versus evil. In 2021, you are going to see that manifest so powerfully. So with this woman, what I had to do was pray for her and do deliverance in this very beautiful restaurant. And it did cause a bit of a scene because she had invited this demon in and it had a legal right to be there and it did not want to leave. But the power of the blood of Jesus surpasses everything. So she was set free. From that moment on, her health was instantly restored. Her whole countenance brightened and she was set free. 2021, you must make a choice every single day when you wake up that Jesus is all that you need. Truly, he is all that we need. Every breath we take, every step we take, Jesus is all we need. So in everything that you do, invite Jesus to be your captain, to be your navigator, to be your beloved. Let him lead and guide you. Kalau kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita, apapun suasana yang saudara hadapi di hari Natal ini, biar Tuhan sendiri yang membukakan mata hati saudara, karena ketika saudara merasa desperate, kecewa atau keterbelakangan, lihat bagaimana bapak terpisah dengan anaknya, sangat sedih. Dia harus kirim anaknya datang ke dunia, meninggalkan sorga. Sorga itu lantainya aja dari emas, ditinggalkan dan masuk ke kandang yang hina. Bagaimana sedihnya seorang bapak ditinggal oleh anaknya hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kalau saudara berada di dalam kesusahan yang besar di hari Natal ini, jangan menyesal. Katakan, Tuhan, aku bisa rasakan bagaimana perasaanmu terpisahkan dengan bapak dan anak. Dan hari ini kalau saudara mau dibebaskan, kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan nyanyi, masuk dalam penyembahan bersama-sama. Saudara bisa ikuti liriknya, ikuti semua puji-puji yang kita akan nyanyikan bersama. Biar di Natal yang indah ini bukan sekedar acara, bukan sekedar hari libur, tetapi kita bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama ya. Pertama dalam bahasa Inggris, keduanya nanti dalam bahasa Indonesia. Let me go. Let
segalanya lebih dalam.
setiamu kau nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segala. Roh dan kebenaran.
meninggikan Engkau. Hosana bagi Yesus yang telah turun ke bumi untuk menyelamatkan kami semua. Hosana berarti kami rindu selamatkan setiap orang yang berseru nama-Mu Yesus. Engkau datang untuk menyelamatkan kami di tengah badai sekalipun, di tengah keterpisahan karena COVID, karena lockdown, karena apapun karantin yang membuat orang sedih dan kecewa, putus harap. Berikan penghiburan, bantu untuk bisa menyadari bagaimana Engkau terpisahkan Bapa dengan Yesus anaknya yang tunggal, supaya kami selamat. Demikianlah rasanya ketika kami merasa sedih, biar kesedihan kami terobati dan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Karena Engkau datang ke bumi, meninggalkan segala-galanya untuk menyelamatkan kami manusia. Kami mau bersyukur. Hari ini bukan sekedar tanggal merah untuk kami berlibur, tetapi kami mau tundukkan hati kami, bersyukur dan berterima kasih, memohon kelepasan atas setiap jiwa-jiwa yang sedang teraniaya hidupnya karena pergaulan dengan peramal, horoskop atau apapun lainnya. Kalau Tuhan sudah tolong di tengah-tengah restoran yang sangat megah Epicure, mereka bisa dapat kelepasan. Dan hari ini kami mau berdoa, lepaskan kami semua dari yang jahat, biar tidak ada yang memisahkan kami untuk intim bersama dengan Bapa di sorga. Karena Yesus sudah datang, ketika kami membuka hati untuk Yesus dan menerima Yesus, maka segala benteng-benteng dosa yang memisahkan kami dengan Pencipta, Bapa Allah yang luar biasa itu, bisa segera runtuh di dalam nama Yesus. Taruh tangan saudara di dada ketika saudara mengalami persoalan. Mari pastor didoakan setiap orang-orang. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Yesus. Lord Jesus, thank you, thank you, thank you for who you are. I thank you Lord Jesus, Lord, for Christmas. Father, I thank you. I pray Lord that every person that listens to this message will be abundantly blessed, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that you will visit them, Lord Jesus. They will encounter you. They will encounter you, the King of all kings, our Savior, Jerusalem Aku. Father, I pray, Lord, for your Son to visit his people this Christmas, that they will encounter you. They will feel you. They will touch you. They will hug you, Lord Jesus. They will dance with you, Lord Jesus. Let this be a day of encounters, because 2021 will be a day where we will see your glory outpoured, where we will walk in the supernatural like never before. So I pray that today you will choose, you will let go of everything that does not bring glory to the Lord Jesus, that does not glorify the King of all kings. Make your choice this day whom you will serve, and serve him with all of your heart, with all of your spirit, with all of your strength. So Father, I pray, Lord, for today, Lord Jesus, that they will encounter you. They'll feel your love, your presence, your glory like never before. We pray this dalam nama Yesus. Askan berkat Allah yang istimewa di Natal yang indah ini, damai sejahtera sukacita dan hubungan yang terkoneksi kembali bersama dengan Bapa Allah di surga, karena Engkau sudah lahir bukan saja di dunia ini di kandang yang hina, tetapi dalam hati setiap mereka yang terbuka bagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan-Mu yang menyirami hidup kami, yang menerangi kami, yang mengguide kami, mementor kami, dan memberikan teladan bagi kami, sehingga hari demi hari kami melangkah lebih maju dan lebih bertumbuh, lebih bergairah dan lebih terkoneksi dengan Allah Bapa Sorga lewat kuat kuasa Roh Kudus. Berkati usaha pekerjaan keluarga, bahkan mereka yang sedang mengalami kesulitan, macet di dalam usahanya, keluarganya, Tuhan pulihkan. Engkau datang untuk memberikan pemulihan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat kesembuhan bagi mereka yang sedang harus menghadapi operasi karena kanker, karena mata, karena apapun bentuknya, termasuk yang tulang dan stroke, termasuk yang ginjal, bahkan sakit jantung. Tuhan, Engkau segala-galanya. Di rumah sakit, dimanapun mereka berbaring, kami lepaskan berkat.
biar damai Natal, sukacita, kesembuhan terus terjadi karena Yesus sudah datang ke dunia. Bukan sekedar lahir tapi mati untuk kami semua supaya kutuk dosa, kutuk penyakit dihancurkan bagi setiap orang yang percaya. Dalam nama terima kemenangan, terima kelepasan, terima kesembuhan. Taruh-taruh sudah tempat yang sakit. Kami patahkan kuasa penyakit, pergi tinggalkan darah Yesus sucikan dari ujung rambut sampai kepada kaki kami. Tidak ada satupun yang sakit karena Yesus sudah datang untuk menyembuhkan, bahkan menyelamatkan, menyediakan sorga yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami terus bisa merayakan dengan penuh sukacita hari kebahagiaan, hari pemulihan bagi semua keluarga yang berbahagia di Natal ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat Natal. Selamat Natal.